sekarang sahabat tani ya, dengan memotong pucuknya. Nah, kita potong di sini sahabat. Kira-kira kita potong tunas pucuknya saya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tunas airi nanti kita biarkan dulu ya. Setelah beberapa hari nanti akan tumbuh banyak. Nah, nanti kita akan lakukan lagi sortir cabai rawit kita. Kita topping pucuk, mumpung masih daunnya sangat muda. Jadi lebih mudah kita petik seperti ini. Jadi tujuan topping pucuk ini sudah saya ulas juga, yaitu untuk menekan pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan tunas-tunas air, yang nantinya tunas air inilah yang akan dijadikan bakal buah, sehingga buah cabai kita nantinya akan menghasilkan buah yang sangat lebat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pecinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, nah dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik proses pewiwilan setelah pasca proses topping pucuk yang kita lakukan pada tanaman cabai rawit yang ada di belakang saya ini, yang mana di video sebelumnya pernah saya sudah memberikan informasi teknik pemangkasan pada tanaman cabai yang sudah kita lakukan, yaitu teknik topping pucuk. Nah, setelah tanaman cabai kita menumbuhkan tunas-tunas air di sekitaran pokok atau cabang utama, nah saatnya kita akan melakukan sortir percabangan yang berkualitas. Nah, cabang mana sajakah yang akan kita pelihara? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi tanaman cabai rawit kita pasca topping pucuk yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Dan kita lihat sekarang setelah pasca topping pucuk yang saya lakukan, sekarang kita lihat tunas-tunas air banyak bermunculan di sekitaran percabangan tanaman cabai rawit kita ini. Saatnya kita akan melakukan proses pemilihan cabang-cabang utama yang nantinya kita akan pelihara untuk nanti tanaman cabai kita menghasilkan bakalan buah. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu teknik kepada teman-teman semua. Nah, kita lihat juga sebentar lagi tanaman cabai rawit kita sudah memasuki fase generatif, dan insya Allah nanti kita akan lakukan lagi proses pemupukan bunga dan buah untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah. Nah, kita lihat sahabat tani semua, pada saat kita melakukan proses pewiwilan pada tanaman cabai setelah pasca topping pucuk yang kita lakukan, nah percabangan-percabangan yang kita pelihara itu adalah cabang-percabangan yang pertumbuhannya sehat, kemudian kuat, dan juga pastinya menghasilkan bakalan buah. Nah, di sini bisa kita lihat cabang-cabang tunas air begitu banyak yang tumbuh. Nah, contoh seperti ini, kita lepas saja percabangan yang seperti ini. Bisa kita menggunakan tangan saja karena ini masih muda. Nah, ini juga kita akan lepas juga ya ke bagian tengah ini nanti, supaya nanti sinar matahari dapat menembus ke seluruh bagian tanaman, untuk supaya hama juga tidak mudah bersarang pada tanaman cabai kita. Nah, biasanya kalau di sini kami biasanya menyimpan sampai 6 ya, 6 sampai 7 cabang ya yang akan kita pelihara sebagai cabang utama. Jadi kita melihat saja kondisi proporsional tanaman, keseimbangan tanaman dari percabangan ini. Kalau kami amati ini sudah sangat bagus sekali. Dan ini kita pangkas tunas-tunas air yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini sahabat tani, cabang-cabang yang kita pelihara, yang nantinya cabang inilah yang akan menghasilkan bakalan buah pada tanaman cabai. Nah, kita lanjut lagi, saya akan memberikan lagi salah satu contoh. Nah, ini bisa kita lihat percabangan yang tumbuh begitu banyak ya. Jadi kita akan sortir di sini percabangan yang kira-kira manakah yang sangat lemah, itu kita buang saja seperti ini. Nah, ini kita buang. Usahakan jangan terlalu rimbun seperti ini, karena ini juga bisa mengundang datangnya serangan hama ya. Kita membersihkan tunas-tunas air dan percabangannya. Daun-daun yang dibawa bisa dipangkas sahabat tani ya, seperti ini.
angka seperti ini. Jadi kita pelihara karena ini ada beberapa pohon, kita pelihara dulu percabangan yang pertumbuhannya betul-betul sehat dan kuat. Nah, ini yang lemah kita buang saja. Nah, seperti ini. Kita lihat lebih longgar ya. Nah, oke. Jadi prinsip yang lainnya pada tanaman cabai kita ini sama. Jadi saya akan melakukan dulu semua aktivitas saya. Ini kita mulai dari bawah. Nah, ini kita buang semua. Jadi dengan seperti ini kan tanaman akan cepat berbuah. Baik sahabat tani semua, nah proses pewiwilan yang saya lakukan pada tanaman cabai dengan hanya menyimpan antara 6 sampai 7 cabang utama yang nantinya bakalan-bakalan cabang inilah yang nantinya menghasilkan bakalan buah yang lebat. Nah, mungkin ini sedikit ya teknik dari kami, dan nantikan hasil update-nya pada bagian part selanjutnya. Perawatan-perawatan yang akan kita lakukan yaitu proses pemupukan bunga dan buah ya, untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah serta melebatkan buah. Nah, nantikan pada bagian part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.